Terima kasih berondong saya yang keempat. Halo, miskin-miskin. Selamat siang, udah kumpul aja di sini rame-rame ya. Kalian pasti udah gak sabar kan? Kalian mau dapat hadiah. Sebelum kita mulai acaranya, saya mau atur posisi kalian dulu ya bodoh. Anak-anak di sebelah sini. Ya. Gang Warawiri di sebelah sana. Iya. Ibu-ibu Suparni di sebelah sini. Iya. Nah, gitu dong miskin-miskin, bisa diatur kan enak acaranya. Pengen kan aku cabik-cabik mulut sibuk kayak pringit. Iya kan Milan, terus multinya. Udahlah Bu Kem, gak usah berkuar-kuar gak jelas gitu kenapa. Mulai aja acaranya biar cepet, ya kan? Gak jelas sekali pun ocehannya. Enak aja kamu bilang saya gak jelas. Kelamin kalian itu yang gak jelas, bodoh. Kan saya belum berpidato, berarti acaranya belum bisa dimulai. Ya pidato lah Ibu, pidato yang bagus. Lagian kami gak perlunya pidato Ibu, yang perlu sama kami lomba ininya. Ih, kok kau suruh pula kami baris terus bugil? Emang gak jelas kau. Apa sih Rita? Mana ada Bu Kem ngomong kayak gitu? Memang kayak ada gila-gilanya si Bebi ini. Dibilangnya pula telanjang. Kayak udah lari otaknya 500 km kan, Mi? Bukan begitu, Atukang. Maksud saya, Teh. Teteh, Teh Rita mah nggak begitu. Emang kurang pendengarannya. Iya, aslinya dia baik kok. Diam, mon kalian. Mina! Udah tenang, jangan dimusuhin. Ini kawan kita. Baik kan, satu tim kita nanti. Leni, Lastri, Rahmat, mana mama kalian? Nggak tahu aku, mama aku ikut lomba di pajak katanya. Mama aku tadi ikut senam di lapangan Merdeka. Mama aku tidur di rumah. Ih, jadi nggak ada yang nyorak-nyorakin kalian nanti. Biarin aja lah, mana boleh angge kau. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan berpidato dulu ya. Dengan kedermawanan hati saya di sini membuat perlombaan 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun perlombaan yang akan kita laksanakan untuk anak-anak, ada lomba ambil koin di labu dan putar-putar air ya. Untuk tua-tua bangka, ada lomba tarik sarung, ada lomba lipat kertas, dan ada panjat pucang. Paham semua? Paham. Hah? Apa sih Bu? Dan untuk melangsungkan acara kita sudah mempunyai 6 orang panitia yang ada di sekitar kita. Ayo silakan panitia. Gendit itu kan? Hah, miskin. Saya tahu di sini itu mayoritasnya Black Widow. Jadi kalian enggak usah sampai air terjun si pisau-pisau kalian itu mengucur deras ya di situ. Gatal lihat panitia saya seperti itu. Ganteng-ganteng kali ya kan. Bang Roma mana kok enggak ada? Di Roma acara kantor, katanya kok ada siap acara kantor baru dia ke sini. Ih, jadi enggak semangat gini loh aku kalau enggak ada Bang Roma. Ih, si Roma aja loh yang kalian rebutkan itu banyak laki-laki tuh. Haha. Kamu, Bang Roma mana? Udahlah Rita, enggak cocok kali kok nanya kayak gitu loh. Yang cocok itu kok tanya seharusnya gendang telingaku mana, Kak? Gitu. Ketinggalan di rahim mamanya. Udah aku jawabkan kan. Nanti kalian bergantian ya. Apalagi kamu ya. Lucu kali. Baiklah, sebelum acara yang super duper megah ini kita mulai, kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang. Hening cipta dimulai. Hening cipta selesai. Baiklah, sekarang kita mulai lomba pertama kita, lomba anak-anak, yaitu lomba ngambil koin, ya. Silahkan, panitia. Yeay! Pasti aku yang menang. Kok agak setelah ini kamu, Woy? Nanti kita kena marah, kok jangan ribut. Kok aku sih, Rahmat, loh. Iya, kau juga lah. Baiklah, anak-anak lalat yang ibu panggil namanya silakan masuk ya, maju ke sini. Yang pertama, Mutia si anak gajah.
Rahmat si anak cacing, Bobo si anak gorila. Ayo Bobo anak mama. Lenny si anak perempuan cambuk neraka. Lastri si anak kembang kol. Dan Kestel si anak belalang. Suka-suka hatinya aja Bukep ini, kalau ngomong dibilangnya pula anakku belang. Iya Teng, gak ada beres di mulutnya itu ya kan. Kestel, semangat sama mama, ambil banyak-banyak koinnya ya Ma. Baiklah, panitia saya yang ganteng-ganteng, berondong-berondong saya, tolong diperhatikan anak-anaknya, jangan ada sampah yang main curang. Anak-anak siap? Siap, Bu. Kita mulai ya, dalam hitungan 3, 2, 1, mulai! Bang, jangan kuat-kuat, kau naik rambut aku. Tadi siapa yang menang? Anak lalat yang mana? Oh ya, Rahmat. Ini nah hadiahnya. Ya. Anak-anak lalat yang lain, silakan maju ke sini. Nah. Eh, Is, kok tumben anak-anak edak sondang itu datang ke sini ya? Ih, gak tahu aku, Kak. Kayaknya si gendut itu udah jadi bodyguardnya si Eda Sondang. Kemarin aja nagih ke rumahku dia ikut. Bor, kok tengoklah itu, Bor. Huh? Apanya si Sondang itu bodyguardnya? Serem kali, Kak. Iya, bentukannya perempuan tapi badannya laki-laki. Hei, Kak. Kalian ceritain kami, Kak. Eh, Kak. Eh, Bang. Eh, Kak. Kak, gak ada loh kami ceritain kau. Jangan Kak Ida Multika Nuno. Ih, sudah atuh. Hede, gak ada loh kami menceritain kalian. Gak usahlah kepedean kalian. Entah, ya kan? Heh, karena badan kalian besar, kalian pikir kami takut sama kalian, Inang? Heh, Mak, Badrun Kak Nunu kan bes-bes juga. Inang, Mak. Iya, kalian pikir kami takut, ha? Hmm. Ih, maaf-maaf ya, Dek. Gak ada waktu kami nyeritain kalian, ya kan, Boy? Iya, mana waktu kami. Jangan macam-macam ya sama kami. Ladies, pause. Yang kenapa banyak kalian ini? Ah, ini loh Mi, orang itu jahat sama kita. Astagfirullahaladzim. Kenapa atuh kita digabungin sama geng ini? Ya, apa kalian? Mau begal kalian di sini, ha? Ha? Macam-macam kalian sama aku. Bibirmu kuat kali, Deborah. Heh, kalian di situ ngapain ribut-ribut, udah kayak hewan ternak aja kalian. Lomba berikutnya ya, kita lanjutkan untuk ibu-ibu para tanah jahanam. Kita mulai lomba lipat kertas. Paham? Ini maksudnya apanya, Angel? Yang mau dibuatnya kita kayak anak playgroup. Pelajaran origaminya ini melipat kertas. Kika juga dites tawaran, Nek. Heh, bodoh. Saya itu nggak suruh kamu lipat kertas. Tapi nama permainannya memang game lipat kertas. Nanti kalian berdiri di atas kertas. Terus nanti saya suruh lipat. Kalian lipat. Dan kalian berdiri lagi di atas kertasnya. Paham, bodoh? Ih, kayak mana itu lombanya? Loh, kok kita disuruh pulang? Kan belum panjat pinangnya. Nggak ada loh yang nyuruh kau pulang, Ritanta. Kayak mana ngomong sama si Rita ini? Panitia, tolong dipersiapkan perlengkapan untuk lombanya ya. Ayo silakan perempuan-perempuan dari tanah terkutuk maju ke depan. Nah gitu dong, jangan membuang waktu saya. Karena kalian itu gak mampu bodoh untuk membayar waktu saya. Oke ya bodoh-bodoh, udah siap? Biar kita mulai lombanya. Iya Bu. Baiklah perlombaannya akan kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1, lipat! Tahan! Lipat! Tahan! Lipat lagi! Cepat!
kau Beyonce. Gak bisa kau tahan itu. Ah, Kiki udah tahan napas loh, Mi. Besar kali badanmu, Beyonce. Aduh, Mi. Tulang rahangku patah ketimpa sama perut ini, Mi. Aduh. Udah sakit menang atuh. Makanya bodoh kalau ikut lomba seperti ini itu kamu harus pakai otak karena ini gamenya itu penuh dengan strategi. Panitia, sayang saya yang pakai kacamata silakan ke sini untuk membagikan hadiah. Menang, 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 menang. Itu hadiahnya, hadiahnya. Hadiahnya cuma keset kaki, harum. Bukan masalah keset kakinya. Sekarang ini malu kali kita nggak menang. Kita kan butuh pengakuannya kalau kita menang. Keset kaki bisa dibeli, malunya ininya karena kalah. Maaflah, Mi. Mayat. Silahkan panitia saya yang ganteng-ganteng mempersiapkan untuk perlombaan putar airnya. Semangat dong ganteng-ganteng saya, ya. Baik, Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan permainannya kepada anak-anak lalat yang sangat dekil ini ya. Jadi permainannya itu mata-mata kalian harus ditutup ya anak-anak. Dan kalian diputar-putar sampai masuk ke perut bumi. Terus kalian memegang tanpa yang berisi air dan kalian jalan sampai ke garis finish. Paham ya? Yang menang nanti dia yang airnya curah yang paling sedikit. Mengerti? Iya, Bu. Kapan yang berakhirnya acara anak-anak babi itu? Udah gak sabar kali aku mau panjat pinang. Untuk perlombaannya, anak-anak lalat hanya bisa sekali jalan itu 3 orang. Setelah 3 orang selesai, yang lainnya lanjut maju berlomba ke depan. Oke. Dan peserta pertama itu ada Lastri, Kestel, dan Mutia. Wow. Ayo. Baiklah, kita akan mulai perlombaannya. Silahkan panitia-panitia saya memutarkan anak-anak lalat itu sebanyak 10 kali. Ya, dimulai sekarang. 1 dari anak-anak lalat itu sebelum kita mulai untuk anak lalat berikutnya. Punya Lastri masih sisa, Bu. Yang lainnya jatuh. Yeay, Lastri menang. Ini. Selanjutnya, Rahmat, Leni, dan Bobo. Iya, aku ini aja lah biar hoki kayak Lastri. Ini kau. Peraturannya masih sama ya semua. Kita mulai dari 3, 2, 1. Putar anak lalat-lalat itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau yang itu bibit unggul baju merah sama itu kayak kalian nanti. Ini Ocica, Mi. Aku nggak ada. Bu, aku tadi didorong lamat, Bu. Airku jatuh semua. Enggak ya, Na. Di sini nggak ada tempat pengaduan. Semuanya sportif. Memang kamu aja yang nggak bisa jalan ya membawa tampak itu. Udah sekarang kalian kembali ke sana, ke asal kalian. Biar saya menghitung siapa yang jadi pemenangnya.
panitia. Silakan dihitung dong. Bu, airnya jatuh semua, jadi nggak ada pemenangnya kali ini. Kuy, Kek, pemenangnya siapa? Pemenangnya kayaknya Lasri, Bu. Yang lainnya nggak ada airnya. Yeay, aku menang! Silakan panitia, ini dibagikan untuk juara satu, yang lainnya kotak pingsilnya dibagikan aja untuk anak-anak lalat yang lain ya. Yeay, makasih bang. Makasih bang. Makasih. Ih, selamat. Makasih bang. Oke, perlombaannya udah selesai. Semua anak-anak lalat sudah boleh bermain dan pergi dari tempat perlombaan ini. Dan jangan lupa sampahnya di bawah. Mana kotak pensil aku? Ini punya aku. Ami, udah siapnya lombanya? Tapi yang belumnya lagi panjat pinang. Yang kayak mana si gendong itu? Kurasa, Mi, di video selanjutnya nanti, Mi, ada video lombanya. Kok udah cepet aja selesai, kita kan belum dapat hadiah. Aduh, katanya di next video katanya. Oh, iya? Teh. Iya. Mbah, yang iyanya. Ya udahlah kalau kayak gitu, kalian tunggulah besok di video selanjutnya ya. Aku pun udah gak sabar kali mau manjat pinang. Iya. Yeay. Enggak lah, dia lah. Yeay. Memang kayak ada gerak-geraknya dia ini kan, itu bilangnya pun gak terlancar. Ih, Nang Mi kayak lari otaknya 500 lah. Siapa bilang apa? Aku mampus. Yeay, menang kita. Menang kita buat ya. Action. Nang-nang, tokat. Lama tokat. Eh, ulang, Dek. Buat tingkat, Kak.